Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Bagi ke buka channel sayang kalian, sahabat nganggur. Jadi yang seperti gue bilang kemarin di live streaming di hari Minggu, bahwasanya satu minggu ini gue akan tidak live streaming dulu. Karena kebetulan di bulan Maret ini sahabat nganggur itu ulang tahun yang ketiga, guys. Dimana ya, untuk merayakan ulang tahun channel YouTube sahabat nganggur yang ketiga, gue pengen melakukan sebuah apa ya, kegiatan sih ya. Jadi gue mau siap-siap dulu ya, ikuti keseruannya. Dadah. Sekarang di Lubang Buaya, tanggal 28 Maret 2023, jam 8:30 pagi, gue akan sedikit memberikan sedikit ngasih lihat persiapan awal untuk mewujudkan keinginan gue, yaitu merayakan syukuran ulang tahun channel YouTube sahabat nganggur. Nah, nanti abis zuhur itu ada 3 teman gue yang datang. Jadi 3 teman gue ini bakalan ngebantuin gue juga gitu loh, biar kegiatannya bisa berjalan lebih lancar gitu. Dalam artian lebih lancar dan cepat selesai gitu. Namanya kan juga nanti bini gue bagian masak, adik ipar gue itu bagian masak juga mungkin. Nanti teman-teman gue bagian masukin ke box gitu kan. Gue bagian ngicipin. Tapi tenang aja, gue juga bakalan tetap puasa. Alhamdulillah, tahun ini gue belum ada batal. Okay. Buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya khatam. Nah, sekarang kita mau masak tempe. Gue pagi ini kedapatan jatah buat masak inbox itu tuh, guys. Bentar saya. Gua kedapatan jatah buat masakin box. Jadi kita udah beli 100 box. Semoga, rencana gua sih antara 50 sampai 75 sih. Tapi kalau syukur-syukur kalau lebih sampai 100 ya alhamdulillah. Ya. Oke. Okay. Kita let's go. Semangat. Ujung sampai gue bad mood, gue masukin cabai semua di sini. Gue bad mood gue. Semangat. Oke guys, jadi alhamdulillah akhirnya kelar juga. Kita mulai dari jam 9 sampai jam 10 pagi lah kita mulai masak. Ya ini kurang lebih ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Masih ada lagi tuh lagi diantar. Ntar kalau saya dikasih lihat. Ntar ketahuan rumah gue di mana. Jadi kalau kita mau review, kita unboxing dulu ya. Kebetulan buka puasa masih 2 jam lagi. Jadi di sini tuh ada orek tempe, ada balado telur, timun sebiji karena terbatas. Aqua gelas masukin nih, maksudnya. Aqua gelas dan oseng-oseng buncis. Tidak lupa sendoknya. Nih ada sendok. Ya. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lagi mau siap-siap. Semoga barokah ya.
ini semua bisa terjadi karena support teman-teman juga. Gua bukan siapa-siapa tanpa teman-teman. Jadi ini bukan konten buat riak, bukan, tapi di sini gua cuman pengen menunjukkan rasa syukur gua karena gua masih dikasih kesempatan hingga saat ini untuk bersama teman-teman. Jadi kita sekarang mau siap-siap dulu. Dadah. Da. Seperti itu, mohon maaf gue juga lupa bikin closing. Jadi kalau ada yang nanya kenapa video terakhir seperti ya, mohon maaf gitu kan. Karena ini pertama kalinya juga gue melakukan kegiatan tersebut. Dan semoga kedepannya ada kegiatan-kegiatan kayak gitu lagi. Semoga kedepannya gue berkesempatan buat ngadain kegiatan tersebut juga tanpa harus nunggu ulang tahun lagi. Ya, intinya butuh kedewasaan dan kebijaksanaan teman-teman dalam menonton video gue. Ambil baiknya, buang buruknya. Tidak bermaksud buat menyudutkan siapa. Kalau video gue masih kurang enak ditonton, ya bodo amat. Gue cuma bisa mendoakan semoga teman-teman baik-baik aja. Ya, gue Olip dari Sahabat Nganggur pamit undur diri dulu. Dadah.